Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi daripada perkarangan Masjid Jami' Asri Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-570 dan kita akan bersama-sama pada pagi ini di dua surah insya-Allah, iaitu yang pertama kita akan membaca hujung ataupun pengakhiran empat ayat terakhir daripada lima ayat terakhir daripada surah Al-Ma'arij, dan kemudian insya-Allah kita akan mula memasuki satu surah baru pada pagi ini, iaitu surah Nuh daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 insya-Allah. Jadi hari ini 5 hari bulan Rejab tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 17 hari bulan Februari tahun 2021. Jadi saya minta maaf yang terpaksa mengadakan di dalam ruangan pada tempat yang ini kerana hujan di luar. Dan moga-moga kalau ada apa-apa masalah, insyaAllah tolong beritahu suara dan sebagainya. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan melihat kepada tiga perkara besar yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dua surah ini, iaitu yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan tentang kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya Allah Taala menceritakan, memberitahu kepada Nabi Muhammad dan memberitahu kepada orang-orang yang beriman bahawa sebenarnya orang-orang kafir ni ataupun perancangan mereka ataupun perbuatan mereka ataupun kata-kata mereka sebenarnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tak ada apa yang perlu ditakutkan, tidak ada apa-apa kuasa, tidak ada apa-apa kelebihan pun apa-apa yang dibuat oleh orang-orang kafir, perancangan-perancangan mereka dan seterusnya. Dan kemudian yang ketiga, insya-Allah kita akan masuk selepas daripada tu ke surah Nuh, dan kita akan melihat bagaimana usaha yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam dalam dakwah kepada kaumnya. Jadi khususnya di dalam surah Nuh ini ialah menceritakan tentang dakwah yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan juga apa yang disampaikan kepada kaumnya, dan juga bagaimana sikap dan juga janji-janji yang diberi oleh Nabi Nuh kepada mereka, dan sikap mereka menolak Nabi Nuh alaihissalam, menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi insyaAllah kita mula-mula kita akan bersama-sama insyaAllah di muka surat 570. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين صدق الله العظيم. Jadi ayat ini dimulakan muka surat ini, minta maaf, muka surat ini dimulakan dengan falauq ni artinya ialah, kalau ikut terjemahannya satu-satu fa maka la tidak, uqsimu bersumpah. Kalau ikut maknanya ialah maka la uqsimu, aku tidak bersumpah bi rabbi. Kenapa pula tidak bersumpah jadi sebab itulah ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa la di sini adalah la zaidah, katanya. La zaidah artinya ialah apa? Iaitu la tambahan. Perkataan la tu maknanya tidak, tapi ialah tambahan. Jadi maknanya dia tidak memberi makna. Tidak memberi makna tidak, tetapi dia mempunyai makna yang lain dari sudut balaghahnya yang kita tidak ceritakanlah di sini. Tapi jadi maksud ayat ni dari segi terjemahannya, dari segi maknanya adalah apa? Iaitu dan aku bersumpah bi rabbil masyariq, dengan Tuhan, Tuhan yang memiliki masyariq dan juga magharib. Masyriq ini ialah tempat naik matahari, magharib ialah tempat jatuh matahari. Jadi dalam ayat ini disebutkan masyariq dan juga magharib. Jadi seolah-olahnya banyak sebab dia plural. Maknanya banyak. Allah ni memiliki banyak tempat naik matahari dan juga banyak tempat turun matahari. Di dalam ayat yang lain disebut masyriq wal maghrib. Allah ni Tuhan masyriq dan juga maghrib. Maknanya satu tempat naik, satu tempat, kalau ikut maknanya. Tapi kemudian ada lagi ayat yang lain, dia kata masyriqaini, dalam seperti surah Ar-Rahman masyriqaini wa maghribain, dua tempat naik dan juga dua tempat jatuh matahari. Jadi sekali disebut banyaknya tempat naik dan banyak tempat jatuh, sekali disebut dalam ayat yang lain dia kata dua tempat naik, dua tempat jatuh. Ada yang kata tempat naik dan tempat jatuh. Jadi bagaimana ulama-ulama tafsir telah menceritakan makna-makna dari segi bahasa Arabnya dia berbeza.
masyariq naik, banyak naik. Kenapa? Kerana kita lihat bahawa setiap hari matahari ni dia tidak naik di tempat yang sama. Begitu juga jatuh matahari, dia tidak jatuh di tempat yang sama kerana dia bergerak. Itu masyariq dan juga maghrib. Kemudian ada dalam ayat yang mengatakan bahawa maghribaini wa masyriqaini, dua tempat naik, dua tempat jatuh. Kenapa? Kerana untuk menunjukkan kepada dua musim, iaitu pada musim panas, musim sejuk. Jadi pada musim panas tempatnya lain, pada musim sejuk tempat dia lain naiknya. Kemudian jatuhnya, tempat jatuh pada musim panas lain, tempat jatuh pada musim dingin lain. Itu jadi itu maksud masyariq dan juga maghrib, maghribaini wa masyriqaini, dan juga maghrib, maghrib dan juga masyriq. Itu adalah secara umumnya. Secara umumnya artinya ialah maknanya secara umumnya tempat naik dan juga tempat jatuh matahari itu adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, minta maaf banyak bunyi burung burung banyak di sini. Di keliling saya ni. Masya-Allah kan. Menyerikan pagi ni. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala kata ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbukin. Ayat yang ke-41 ni Allah Taala nak beritahu iaitu apa, bahawa orang kafir ni tak ada apa, tak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya boleh, kalau Allah Taala nak gantikan mereka tu, Allah berkuasa. Kalaulah Allah Taala memiliki tempat jatuh matahari, tempat naik matahari, jadi Allah Taala boleh gantikan mereka ni sebenarnya dengan makhluk lain, dengan orang lain. Jadi orang-orang mereka manusia ni yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala ni, jangan anggap bahawa mereka ni sangat-sangat berkuasa. Allah Taala boleh hapuskan mereka, boleh binasakan mereka, boleh matikan mereka, dan kemudian Allah Taala boleh ganti yang lain. Itu yang disebut, dia kata ala annubaddila. Kami boleh gantikan khairam minhum, yang lebih baik daripada mereka. Jadi jangan sombong manusia ni. Jangan menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kalau Allah Taala boleh matikan kamu, boleh hancurkan kamu, dan Allah Taala boleh gantikan kamu dengan orang yang lain. Kemudian jadi dia kata wama nahnu bimasbuqin, artinya ialah tidak ada, wama nahnu, tidak ada orang yang boleh masbuqin, orang yang boleh mendahului. Maknanya kami ni tidak boleh didahului. Maksudnya kami ni tidak ada orang pun, tak ada siapa pun yang boleh melemahkan kami. Kalau kami nak buat, kami boleh buat. Allah Taala beritahu kepada manusia ni, jangan anggap bahawa mereka ni, manusia ni hebat, boleh menghalang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ertinya kita hendaklah sentiasa merasai betapa lemahnya kita ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu berkatalah kepada Nabi Muhammad SAW. So kita faham bahawa suasana ayat ni turun dalam suasana orang kafir itu sentiasa menentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merasai bahawa mereka ni hebat, merasai begini dan begini dan begini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka ni sebenarnya tak ada apa. Oleh kerana itu kamu wahai Muhammad, fazarhum. Fazarhum artinya maka tinggalkanlah mereka. Maksud tinggal bukanlah meninggalkan tempat, tapi maknanya jangan layan mereka. Jangan ikut apa yang mereka nak ni. Mereka ni tak ada apa. Fazarhum yakhudu, biarlah mereka tu yakhudu, bergeloman. Bergeloman, bermain-main. Yang mereka katalah maksudnya sini yakhudu, bercakaplah. Mereka nak cakap apa pun. Ulama-ulama tafsir seperti jalan lain, dia kata ialah mereka nak cakap apa, biarlah mereka cakap apa. Yakhudu wa yal'abu, dan kemudian mereka tu bermain-main. Bermain apa? Iaitu bergeloman dalam dunia mereka. Maknanya biarlah mereka tu nak cakap apa pun terhadap kamu, dan kemudian biarlah mereka tu sedang bermain, berseronok, rasa hebat dengan dunia mereka tu. Yal'abu hatta yulaku, mereka nanti sehinggalah mereka ni akan berjumpa. Yaumahumul ladzi yu'adun, apa yang dijanjikan kepada mereka, hari yang dijanjikan, iaitu hari kematian ataupun hari akhirat. Jadi maknanya kita sebagai orang yang beriman, janganlah rasa terpegun, janganlah rasa macam wow mereka ni hebat, wow mereka ni tak bolehlah mereka kata macam ni. Jangan kerana itu menghalang kita. Tapi kalau kerana memang strategi dakwah, memang kerana dakwah maka kita buat macam tu, itu tak kisah, tak mengapa. Tapi kalaulah kerana kita meninggalkan dakwah kerana hanya takut kepada manusia ni, ataupun kerana mereka ni buat plan kepada kita, jaga-jaga dan sebagainya, so jaga-jaga kan. Jangan. Allah Ta'ala kata fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaku yawmahumul ladzi yu'adun yawma yakhrujuna minal ajdas. Allah Ta'ala sifatkan, ceritakan hari tu, hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, barulah mereka tahu bagaimana keadaan mereka. Iaitu Allah Ta'ala kata yawma yakhrujuna minal ajdas. Ajdas tu artinya kubur. Yakhruju keluar, mereka akan keluar daripada kubur-kubur mereka ni. Keluar mereka daripada kubur tu siraan, mereka itu dengan cepatnya kan, berlari dengan cepat nak pergi ke mana?
nak pergi, ka'annahum ila nusubin yufidun. Allah Ta'ala perumpamakan mereka ni berlari, kenapa? Nak pergi ke mahsyar, akan dikumpulkan, jadi berlari ke sana. Apa ni, kenapa cepat sangat ni kan? Ha, kerana mereka tahu kan, ha, seksanya di situ, jadi mereka ingat bahawa di depan tu adalah kurang seksa, selamat kan? Tak, lebih dahsyat lagi. Jadi Allah Ta'ala umpamakan berlarinya mereka itu sebagaimana mereka pada dunia ni, pada hari di dunia ni, mereka ni sangat-sangat berlari kan, seronok sangat. Nak pergi apa? Nak pergi kepada berhala mereka, nak sembah berhala tu. Maknanya kan tak boleh, orang tahan pun tak boleh, nak pergi juga, nak sembah juga berhala. Macam itulah nanti di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut keadaan mereka kan. Mereka akan terpaksalah berlari kan. Berlari ke mana? Berlari ke mahsyar. Kemudian ayat yang terakhir, tapi Allah Ta'ala katakan, adakah berlari mereka tu, pergi mereka tu, menemui ke mahsyar itu dalam keadaan okey? Tidak. Mereka tak okey. Tak okey macam mana? Khashi'atan. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Yang pertamanya, yang pertama mata mereka, absaruhum ni mata. Jadi khashi'atan dalam keadaan takut, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan maknanya groan. Jadi khashi'atan absaruhum, tunduk, takut. Pada hari itu takut. Maknanya keadaan di mana manusia tu takut menghadapi sesuatu. Atas dunia ni mereka ni kita katalah action lah, wow, boleh macam ni, boleh macam ni, berbangga dan sebagainya. Hari akhirat tahulah mereka nanti kan. Tarhaquhum zillah, kehinaan akan menyelubungi mereka. Maknanya suasana tu suasana yang takut, yang hina dan sebagainya. Walaupun mereka kaya, walaupun mereka ni banyak pangkat, walaupun mereka ni hidup atas dunia ni Masya Allah kan, mempunyai kuasa, boleh buat macam ni, boleh buat macam ni kan, macam-macam mereka ni kan, boleh membuat jahat kepada manusia, menzalimi manusia. Tapi hari akhirat mereka ni zillah, tarhaquhum zillah, zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Barulah mereka tahu, Allah Ta'ala kata, ha, hari itulah, hari itulah, ha, itulah yang dijanjikan kepada mereka. Jadi alhamdulillah kita tamat surah Al-Ma'arij. Jadi kita akan masuk sekarang kepada surah Nuh. Surah Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Jadi alhamdulillah surah Nuh ini ialah satu surah yang baru dan tidak lari sebagaimana yang kita sebutkan daripada tema keseluruhan kepada juzuk ini, juzuk yang ke-29 ni. Jadi apakah, saya ulang sekali lagi, apakah tema kepada juzuk yang ke-29 ni? Temanya adalah iaitu dakwah. Apa dia? Jadi kisah Nabi Nuh alaihi salam ni ialah satu kisah dakwah. Kisah Nabi Nuh ni banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di pelbagai tempat di dalam Al-Quran. Ada disebutkan di dalam surah Yunus, ada disebutkan dalam surah A'raf, ada disebutkan dalam surah Hud, ada surah Asy-Syu'ara, ada surah Al-Ankabut dan juga macam-macam tempat lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan. Dan dikatakan dalam ayat bila dikira-kira ada lebih kurang 43 tempat. 43 tempat di dalam Al-Quran ini disebutkan nama Nabi Nuh. Maknanya Nabi Nuh ni adalah satu benda yang besar lah maknanya kan. Sebab itulah Nabi Nuh ni adalah salah seorang daripada ulul azmi, iaitu yang mempunyai keazaman, yang bekerja kuat untuk membawa Islam ni, membawa Islam daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia supaya manusia itu terima. Tetapi setelah bekerja yang dalam masa yang sangat panjang, iaitu sebagaimana kita tahu disebutkan oleh Al-Quran, iaitu selama 950 tahun Nabi Nuh ni berdakwah kepada kaumnya. Tetapi hasilnya sangat-sangatlah kita kata dari segi duniawinya, ukuran duniawinya sangat-sangat menduka citakan. Hanya sedikit saja yang mengikuti Nabi Nuh. So, jadi bagaimana kita tengok apakah yang dibuat oleh Nabi Nuh, Allah Ta'ala ceritakan di sini. So, ayat kita ni ada mempunyai lebih ada apa ni 28 ataupun 29 ayat ni. Setengah ulama kata 28, setengah ulama kata 29. Jadi apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Terus-terus permulaan dalam surah Nuh ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan bagaimana dakwah ini. Jadi cerita ini Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita supaya kita ni ambil pengajaran bahawa bagaimana susahnya dan bagaimana cara dan bagaimana teknik dan bagaimana usaha yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk berdakwah kepada kaumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna. Sesungguhnya kami telah utuskan Nuh, Nuhan ila qaumih, kepada kaumnya. Jadi Nuh inilah sebahagian daripada kaum tersebut menurut pendapat kebanyakan daripada ahli tafsir. An anzir qaumaka, tugas. Tugas Nabi Nuh adalah apa? An anzir qaumaka. Wahai Nuh, Allah Ta'ala berkata, anzir qaumaka, beri amaran. Sebab apa? Pada masa tu semua orang telah kufur.
walaupun mereka ni anak Nabi Adam AS, keturunan daripada Nabi Adam, bukan anak Nabi Adam direct, tapi maksudnya keturunan daripada Nabi Adam, tapi pada masa itu mereka telah kufur, kufur kepada Allah. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala pun mengutuskan Nabi Nuh ni untuk membawa mereka balik kepada Islam, kepada yang betul, kepada ajaran yang betul. Tapi apa yang terjadi? Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini, Anzir, Allah Ta'ala ceritakan di sini keadaannya. Keadaan lebih dahsyatlah daripada apa yang berlaku pada hari inilah kita katakan. Pada hari ini kita tengok ramai manusia yang beriman, alhamdulillah kan. Ada yang beriman kan, walaupun ada yang banyak lagi yang tidak beriman kan. Tapi maknanya pada Nuh, zaman Nabi Nuh alaihissalam ni, tak ada yang beriman kecuali dia saja. Bila dia, kemudian dia pun menyeru. Jadi dia menyeru, Allah Taala ceritakan apa yang patut diberitahu kepada kaumnya. Anzir, beri amaran. Jadi inzar itu maknanya ialah menceritakan satu perkara dalam bentuk yang menakutkan. Menakutkan maksudnya bahaya. Kalau kita tak buat macam ni, bahaya. Apa yang akan terjadi? Kalau kita kata accident ke depan, kalau kita kata nanti bala turun ke, kalau tanah runtuh dan sebagainya. Kalau kita tak buat macam ni, itu nama dia inzar. Jadi inzar apa yang dibuat oleh Nabi Nuh? Iaitu memberitahu kalau kita tak buat macam ni, nanti akan turun bala daripada Allah. Kita akan diseksa oleh Allah. Kita akan kena azab Allah di hari akhirat nanti selepas mati kalau kita tak buat macam ni, macam ni, macam ni kan, kalau tak ikut tak. Jadi itu inzar daripada Nabi Nuh kepada kaumnya. An anzir qaum min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Nak memberi inzar supaya apa? Jaga-jaga kan. Nanti akan ada azab kan. Azabun alim, azab yang pedih yang akan berlaku kan kepada kita semua. Jadi itu yang Allah Taala beritahu. Itu yang Nabi Nuh beritahu kepada kaumnya. Kemudian qala, lalu dia pun berkata, Nabi Nuh pun berkata, ya kaum, inni lakum nazirum mubin. Terus dia sampai, maknanya dia tidak ada tangguh-tangguh lagi. Bila Allah Ta'ala arahkan kita buat satu benda, terus kita hendaklah memberitahu, kita hendak laksanakan. Tak ada tangguh-tangguh kan, kecuali memang disebutkan boleh tangguh lah. Haji memanglah boleh tangguh kan, kalau kita nak lambatkan sikit kan. Tapi apa-apa yang lain tu, kalau Allah Ta'ala suruh, sepatutnya dibuat terus kan. Jangan kata, oh tunggu dululah, tunggu dululah, tunggu aku ni masih muda lah, tunggu ni. Macam-macam alasan-alasan kadang tu kan. Nak tunggu apa? Nanti lepas pencen pula, oh aku dah pencen dah, bagi orang muda lah buat kerja. Jadi maknanya kita ni tak boleh tangguh, terus buat kerja. Bila disuruh oleh Allah SWT, jangan kira umur kita berapa, jangan kira keadaan kita bagaimana kan. Apabila boleh saja buat, terus kena buat. An anzir qaum. Kemudian dia kata, qala ya qaum, inni lakum nazirum mubin, ani'budullah wattaquh wa ati'un. Tiga perkara. Tiga perkara yang di yang diberitahu oleh Nabi Nuh, apa ni, perkara asasi yang diberitahu oleh Nabi Nuh kepada kaum dia. Yang pertama sekali ialah hendaklah ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ertinya tak boleh campur-campur. Sebab tak bolehlah campur ibadah kepada Allah, ibadah kepada berhala, ibadah kepada ni. Syirik tu nama dia. Jadi tak boleh, tak boleh campur-campur. Hanya ibadah ikhlas. Ikhlas ni maksudnya ialah tak boleh campur-campur. Hanya untuk Allah Taala saja. Itu yang pertama. Ani'budullah. Yang kedua ialah wattaquh, dan kena takut pada Allah. Maknanya kena ada rasa takut pada Allah. Kalau tak ada rasa takut, beribadah kepada Allah Ta'ala saja, tapi tiba-tiba takut kepada yang lain juga, tak boleh. Takut kepada Allah Ta'ala saja, ertinya apa yang disuruh buat, apa yang dilarang jangan buat. Kemudian yang ketiganya ialah apa? Wa'ati'un. Hendaklah kamu taat. Taat kepada apa? Taat kepada aku, sebab aku ni adalah yang akan memberitahu. Maknanya Rasul. Jadi kalau kita Nabi Muhammad SAW, kita taat kepada apa ni, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kemudian ulil amri. Ketika Rasul dah tak ada, apa-apa perkara yang boleh diputuskan, maka Allah Ta'ala jadikan ada ketua-ketua di kalangan kita. Kita ada sultan, kita ada raja, kita ada ketua-ketua kita, apa-apa nama pun, itu adalah mengikut perubahan zaman dan sebagainya. Tetapi yang pentingnya ialah kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul tu adalah merupakan satu part daripada taat kepada Allah, dan kemudian taat kepada pemimpin-pemimpin di kalangan kita. Seterusnya Allah Ta'ala kata itu kan, itu tiga perkara yang diajak oleh Nabi Nuh. Tengok kan, zaman Nabi Nuh dengan zaman kita ni kan sangat-sangat jauh kan masanya. Tetapi tengok kan, benda yang sama saja, perkara yang sama saja kan. Allah Ta'ala ajar kita, Nabi Muhammad ajar kita, itulah benda yang sama yang diajak oleh semua rasul-rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum. Kalau kamu buat ketiga-tiga tu, Allah janjikan apa? Dia beritahu sini, Nabi Nuh beritahu kepada mereka, yaghfir lakum, Allah Ta'ala akan ampunkan kamu. Itu penting, ampunan, keampunan, maghfirah, min zunubikum, daripada dosa-dosa kamu. Kenapa ada min zunubikum? Sebahagian daripada dosa kah? Tidak semua dosa kah? Ulama-ulama di sini ada macam-macam pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dosa maksud situ ialah dosa-dosa yang kamu lakukan sebelum kamu masuk Islam.
Maknanya bila kamu masuk Islam, semua akan terpadam. Kamu buat apa pun, kamu makan apa pun, kamu minum apa pun kan, semua akan terpadam. Allah Ta'ala akan ampunkan. Itu nombor satu, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, ulama katakan pada min sini. Min sini maksudnya ialah dosa-dosa yang berkaitan dengan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya, kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, kamu mestilah minta ampun, minta halalkan, minta apa dan sebagainya. Tapi kalau dosa dengan Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan. Sebab itu kata min zunubikum. Sebahagian, artinya dosa-dosa yang kamu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada pendapat yang ketiga, ada pendapat yang ketiga mengatakan min sini adalah min zaidah. Zaidah artinya ialah min sini adalah min tambahan. Artinya min ni walaupun wujud, tapi sebenarnya maknanya dari segi makna dia tak wujud. Tapi kenapa diletakkan juga? Kerana adalah dari segi sudut balaghahnya, maka diletakkan di situ. Jadi itu adalah pandangan-pandangan yang diberikan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi insya-Allah kita boleh gunakan mana-mana insya-Allah kan. Yang bersesuaian. Jadi kita kata sini Allah Taala kata, Nabi Nuh berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, kalau kamu buat tiga perkara tadi itu, maka kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu, dan kemudian wayu akhirkum ila ajalin musamma. Kamu akan ditangguhkan ke satu tempoh yang tertentu. Apa maksud ditangguhkan kepada satu tempoh yang tertentu ni? Ada beberapa pandangan ulama juga, tapi pendapat yang masyhurnya ialah mereka ni akan diberi hidup tanpa akan mendapat kesusahan sampailah mereka ni mati, ataupun mereka ni akan dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur sehinggalah, dan mereka ini tidak akan mendapat kesusahan selepas daripada itu. Jadi Allah Ta'ala ampunkan mereka, dan kemudian Allah Ta'ala bagi panjang dan kesenangan kepada mereka sehingga mereka ni boleh beramal soleh, mereka ni buat. Jadi itu dua janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala pun sebut, inna ajalallah iza ja'a la yu'akhir. Ingat, balasan Allah, tempoh Allah, sama ada umur ke, sama ada penyiksaan ke, kalau dah ditetapkan, maka tak boleh, tak akan ditangguh lagi. Lau kuntum ta'lamun, jaga-jaga kalau kamu mengetahui. Qala, lalu Nabi Nuh selepas daripada itu, dia pun melakukanlah dakwahnya, melakukan usahanya, memberitahu kepada kaumnya. Jadi berterusan, tiba-tiba apa yang berlaku? Yang berlaku ialah kaum dia ni tidak menerima dakwah dia, menentang dia. Jadi dia pun sekarang ni, Nabi Nuh pun, kita kata sini curhat lah, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu, tapi dia nak ceritakan. Dia ceritakan bahawa ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa dia ya Allah sini? Kata Nabi Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Aku dah berdakwah kaumku malam dan juga siang. Lailan wa nahara, malam dan siang. Ada ke orang berdakwah pada waktu malam kalau orang dah tidur kan? Persoalannya lah dulu kan, kalau ikutnya sekarang insya-Allah boleh buat kan. Orang tidur pun, tapi orang di Amerika tak tidur. Mereka baru nak bangun kan. Kita pukul 7 sini, mereka dah 7 malam. Kita pukul 7 malam sini, mereka 7 pagi. Terbalik kan, daripada Amerika di sini kan, dan juga negeri-negeri lain yang sangat banyak kan. Jadi artinya sekarang ni kan, kita ada internet, kita ada apa, kita boleh berdakwah kalau kita nak. Kalau kita nak, kalau kita tak nak, mereka kita takkan buat ni. Jadi artinya sini, bukan nak cerita sini ialah pada waktu malam tu dia berdakwah juga ketika orang tidur. Tapi perkataan ini kata ulama'nya adalah lailan wa nahara. Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan bahawa masa itu tidak dihad kepadanya. Makna masa tidak menjadi penghalang kepadanya. Malam ke siang ke, bagi orang-orang yang bawa Islam ni sama saja bagi mereka. Tak ada beza. Jadi kalau kita kata, dah malam ni kan, kerja mesti dibuat ni. Usaha membawa manusia kepada Islam ni mesti dibuat ni. Tak kira malam, tak kira siang. Non-stop maknanya. Lailan wa nahara, kata tafsir jalan lain, mutasilan. Maknanya berterusan, bersambung-sambungan, tidak berhenti-henti. Seterusnya, dia kata, tapi walaupun dia berdakwah macam tu, apa yang berlaku? Falam yazidhum du'ai illa firara. Aku dakwah lagi, mereka lari. Menambahkan lari lagi mereka daripada aku. Menambahkan mereka ni jauh daripada aku. Bukannya makin dekat. Tengoklah kan, apa yang dibuat oleh kaum dia kepada Nabi Nuh, walaupun dia berdakwah dengan keadaan susah, dengan keadaan sepanjang masa tu eh. Kemudian wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Apa balasan kaum dia tu? Lari satu kan, makin jauh satunya, bukannya nak ikut.
Nabi Nuh kata lagi, ya Allah, ya Allah, Allah Ta'ala tahu kan, tapi Nabi Nuh mengadu ni, ya Allah, kullama, setiap kali. Setiap kali maknanya tak pernah tak lari, tak pernah tak buat macam ni. Apa yang dia buat ni? Kullama, setiap kali aku nak berdakwah saja, da'autuhum, kullama da'autuhum, bila aku mengajak saja mereka ini, litaghfirolahum, bukan nak ajak benda yang jahat, tapi ajak supaya, sebab Allah Ta'ala, kamu nak ampunkan mereka ni, litaghfirolahum, kamu nak ampunkan mereka, bukan nak ajak kepada bersusah-susah, tak, nak beri keampunan pun. Jadi litaghfirolahum, ja'alu, mereka buat apa? Ja'alu aswabi'ahum, ambil jari mereka, dia letak pada telinga. Nah, itu ulama kata ialah apa? Nak menunjukkan bahawa mereka ni tak nak dengar. Ha, mereka tak nak dengar ni macam-macam lah kan. Kalau sekarang ni radio tutup, ha, kalau internet tutup kan, ha, kalau ada iklan tentang Islam jangan dengar, apa-apalah kan, dakwah jangan dengar, tapi benda lain dengar, lagu boleh dengar kemungkinan kan, benda-benda yang tak elok boleh dengar, perkara-perkara yang tak memberi faedah boleh dengar, tapi benda-benda yang berfaedah yang membawa kepada Islam tak nak dengar. Saya bukan nak beritahu bahawa haram tutup radio yang apa yang bercerita pasal Islam, tidak kan, tapi maksudnya ialah sikap tu, sikap tak suka kepada apa-apa yang Islam, sikap tak nak dengar apa-apa yang Islam tu, itu yang salah tu kan. Bukan tutup radio tu salah, eh, bukan tutup internet tu salah kan, kalau benda-benda yang agama tak kan kita boleh dapati, tapi sikap benci itu yang Allah Ta'ala sebutkan, ya'alu asabi'ahum fi azanihim, letak dalam telinga, wastaghshaw siyabahum, kemudian tutup telinga, kemudian istaghshaw siyabahum tu menyelimutkan diri mereka. Ha, menyelimutkan diri mereka tu, wastaghshaw siyabahum, ambil baju dia tu tutup. Kenapa tutup? Ulama-ulama tafsir kata ialah supaya mereka tak nampak, tak nak tengok, tak nak tengok Nuh ni. Ha, itu sikap mereka kan. Ha, jadi ini satu lagi lah sikap yang sangat jahat, katakan dibuat kan. Jadi perangai itu dibuat untuk menunjukkan bencinya mereka kepada dakwah Nabi Nuh alaihi salam, wastaghshaw siyabahum wa asarru, dan mereka tu berterusan kata macam tu kan, menentang, menolak, kemudian wastakbaru, dan mereka tu sombong. Ada empat perkara situ kan. Letak dalam telinga, kemudian tutup pandangan tak nak tengok, kemudian lagi wa asarru, berterusan keadaan macam tu, wastakbaru istikbara, dan terus berada dalam keadaan sombong, mengatakan, merasakan bahawa apa yang ada pada mereka dah cukup ataupun dah betul. Jadi Allah Ta'ala sebutkan lagi sepatu, summa inni da'autuhum jihara. Nabi Nuh mengadu lagi kepada Allah Subhanahu Ta'ala, ya Allah, aku kemudiannya mengajak mereka berdakwah lagi. Jadi berapa lama berdakwah ni? 950 tahun, ingat eh, 950 tahun siang dan malam, dan kemudian aku berdakwah jihara. Jihara ni ulama kata ialah dengan suara yang tinggi, suara yang kuat. Eh, maknanya tu yang pertama. Kemudian yang kedua, summa inni a'lantu lahum, kemudian aku iklankan. Iklan kata maksud untuk semua orang pula, bukan tertutup-tutup, tak ada. Eh, secara terang-terangan, kuat, suara yang tinggi, kuat, dan supaya orang semua boleh dengar, dan kemudian tu untuk semua orang, a'lantu, kemudian tu asrartu lahum israra, kadang-kadang berbisik. Maknanya sini berbisik tu maknanya pergi seorang-seorang cerita kan, tak, eh? Kuat, guna mikrofon, guna radio, guna alat, macam-macam cara kan, semua kan, bila berjumpa orang cerita. Maknanya dia nak cerita di sini ialah Nabi Nuh AS telah menggunakan semua cara, semua cara yang ada, semua teknik yang ada. Jadi kita pada hari ini, semua teknik yang ada, sama ada media sosial ke, sama ada internet ke, sama ada mikrofon ke, sama ada apa-apa saja, sampaikan Islam. Eh, alhamdulillah, eh, di sini ada mengajar setiap malam, ada mengajar masjid-masjid kan. Jadi maknanya kita ni kan sebagai orang ni, apa ni, boleh pergi ke masjid mana-mana, boleh buka radio kan, boleh dengar macam-macam kan. Jadi kejahilan sepatutnya tak akan berlaku lagi lah kan. Jadi kalau ada orang jahil, tak tahu agama, tak kenal Islam ni apa ni, maknanya satu benda yang pelik lah pada zaman sekarang ni. Kita bukan zaman dulu, radio tak ada dan sebagainya kan. Jadi Nabi Nuh berkata ni, 950 tahun dalam keadaan macam ni, dia mengajak manusia ni, israr, jihar, iklan, siang, malam, kalau kita nak sebutkan, maknanya sepanjang masa, kemudian pelbagai cara. Kemudian fakultus taghfiru, Nabi Nuh berkata, aku berkata kepada mereka, fakultus taghfiru, kamu semua minta ampunlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, istaghfiru rabbakum, kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, kerana dia ni maha-maha, sangat-sangat nak memberi keampunan, sangat-sangat pengampun. Kalau kamu minta, Allah Ta'ala pasti akan mengampunkan kamu. Tapi kenapa kamu tak nak minta, eh? Kenapa kamu ni macam ni? Ha, jadi Allah Ta'ala sebutkan selepas daripada itu, insyaAllah dalam muka surat 571 akan datang, insyaAllah kita akan tengok pula kan, iaitu kalau kamu
bertaubat ni apa Allah Ta'ala akan beri pada kamu, apakah yang akan kamu dapat dalam hidup kamu, apa dia, insyaAllah bersama-sama dalam muka surat 571 insyaAllah jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Setakat itu saja, insyaAllah jangan lupa share, jangan lupa bagi komen, insyaAllah jangan lupa subscribe insyaAllah channel kita ni, dan kemudian insyaAllah kan sampaikan kepada semua kan. Dan boleh dilihat insyaAllah juga akan dipostkan juga ke dalam YouTube insyaAllah kan. YouTube insyaAllah, dan juga ada di Facebook sekarang ni, dan insyaAllah ada beberapa orang yang telah cuba untuk ambil balik file ni dan kemudian masukkan ke dalam IG. So insyaAllah boleh diikuti di semua siaran. Semoga-moga semua manusia akan dapat mendengar insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.